Hai guys, bertemu kembali dengan kami Radio Movie. Kali ini kami akan menceritakan alur runut dan detail film Prancis berjudul 22 Bullets atau 22 Peluru yang dirilis tahun 2010. Film ini bercerita tentang seorang ayah sekaligus pensiunan mafia bernama Charlie Mate yang membalas dendam atas penembakan dirinya. Dalam usaha mencari siapa otak penembakan dirinya, Charlie menemukan bahwa ternyata otaknya adalah temannya sendiri Tony Zakia, mafia yang masih aktif. Charlie ternyata ditargetkan Tony harus mati dengan segala cara, bahkan Tony juga menculik anak-anak Charlie. Film ini bersetting di kota Marseille, yaitu kota cantik di selatan Prancis yang terletak di tepi laut. Film dimulai dengan scene Charlie Mate dan anak lelakinya Anatole pamit meninggalkan ibunya. Mereka pergi ke kota bertiga dengan seekor anjing. Sesampainya di kota, si anak disinggahi di depan pasar tumpah, sementara Charlie memarkirkan mobilnya di gedung. Sialnya bagi Charlie, dia dan anjingnya ditembaki anggota mafia setelah keluar dari mobil. Scene berpindah ketika keluarga mafia Prancis sedang makan bersama dan bos mafia bernama Tony Zakia menerima panggilan telepon yang mengabarkan kondisi Charlie. Tampaknya Tony ini yang memerintahkan penembakan Charlie. Dia tampak gelisah karena mengetahui Charlie tidak tewas. Dari berita televisi diketahui bahwa Charlie Mate, gembong mafia terakhir di Marseille, Prancis, sedang kritis di rumah sakit. Tampaknya Charlie sudah pensiun 3 tahun lalu dengan menjual sahamnya di bisnis hiburan malam dan hotel kepada Tony Zakia dan Aurelio Rampoli. Mary Goldman adalah detektif polisi yang ditugaskan untuk mengusut kasus ini. Scene berpindah ke Aurelio Rampoli yang sedang menginterogasi seseorang. Anak buahnya ini dituduh mencuri narkoba miliknya. Aurelio menembak kepala anak buahnya karena ribut saat menerima telepon. Berita Charlie tertembak juga sampai ke penjara setempat. Dalam operasi besar pengambilan peluru melintas banyak ingatan Charlie ketika dia memulai pekerjaannya sebagai mafia muda. Charlie menembak Hernandez yang dicurigai sudah membunuh Oldtimer, mentor Charlie dalam dunia mafia. Komandan Mary meminta lebih melindungi rakyat jelata. Dia meminta Mary santai saja mengurus konflik antar mafia, karena mereka akan saling bunuh dengan sendirinya. Charlie berhasil melewati masa kritisnya. 22 butir peluru berhasil dikeluarkan dari tubuhnya. Mary mendatangi Charlie di rumah sakit. Dia menawarkan bantuan kepolisian untuk pengusutan dan menanyakan siapa yang menembak Charlie. Tetapi Charlie hanya mengatakan tidak. Kemudian datang teman Charlie yaitu Martin Bodinard, seorang pengacara. Dia datang bersama dua orang sahabat Charlie yaitu Karim dan Pat Nguyen. Ketika Charlie masih dirawat, datang seseorang yang menyamar dengan jas dokter untuk membunuh Charlie di rumah sakit. Mafia tersebut ternyata menembak orang yang salah. Charlie sudah pindah kamar sebelumnya. Charlie dijaga oleh salah satu sahabat lamanya yaitu Pat Nguyen. Kejadian tersebut menyebabkan kamar perawatan Charlie juga dipantau oleh Mary menggunakan kamera tersembunyi. Mereka juga berjaga dengan samaran di mobil ambulans. Suatu ketika, Tony dan rombongan mendatangi rumah sakit tempat Charlie dirawat. Tony membawa bunga, ceritanya mereka bermaksud menjenguk Charlie ya guys. Melihat banyak rombongan mafia datang menjenguk, polisi yang berjaga keder, dia malah pamit keluar untuk merokok. Tony berpura-pura menawarkan bantuan kepada Charlie bila dibutuhkan. Tony memberikan gambar orang suci yang dipercaya memberikan kesembuhan. Di balik gambar tersebut, Tony memberitahu Charlie bahwa dia sedang dipantau polisi dengan kamera mikrofon. Tony berjanji dia akan menemukan pelakunya. Dokter mengatakan Charlie mengalami gangguan saraf di lengannya. Dia tidak mau dibius untuk operasi karena takut diculik. Dokter juga memberitahu polisi bahwa Charlie selalu membawa pistol di bawah kasurnya. Charlie telah bercerai dengan istri pertamanya, anak perempuan tertuanya Eva Mate tinggal bersama ibunya. Charlie menikah lagi dan punya anak lelaki yang ada di awal film tadi. Martin mengunjungi Eva dan ibunya untuk mengetahui keadaan mereka. Di rumah sakit, Charlie menusuk lengannya dengan garpu, dia tidak merasakan sakit apapun. Dokter memberitahu saraf radialnya dan jari tangan kanan Charlie tidak berfungsi,
tetapi tangan kirinya masih bisa digunakan. Karin mendapat informasi tentang seorang pria yang menembak Charlie. Karin dan Martin memberitahu Charlie bahwa mereka sudah menawan terduga pelaku tersebut. Mereka bertiga lari dari rumah sakit tetapi dibuntuti oleh Mary dan timnya. Tahu dibuntuti polisi, Karin mengebut untuk meloloskan diri. Dengan dibantu salah satu teman, mereka berhasil lolos dari polisi. Mereka segera menuju pelabuhan di mana ada seorang laki-laki yang sedang diikat dengan kaki sudah dicor dengan semen. Jadi guys, untuk menghilangkan jejak pembunuhan, mafia biasa mencor dengan semen kaki atau seluruh tubuh korban dan dibuang ke dalam air. Charlie menginterogasi Frederick. Dia berjanji akan membebaskan Frederick jika berkata jujur. Dari hasil interogasi diketahui bahwa Tony Zakia yang merencanakan pembunuhan Charlie. Tony berencana membunuh Charlie dengan alasan dia ingin bergerak dalam bisnis narkoba, tetapi takut dengan respon Charlie yang tidak setuju dengan bisnis narkoba. Teman-teman Charlie mendesak untuk membunuh Frederick, tetapi Charlie menolak karena dia sudah berkata jujur. Charlie pun pulang ke rumahnya, dia sudah ditunggu oleh kedua anak ibu dan istri keduanya. Karim pun pulang dan berkumpul dengan keluarganya. Suatu ketika Karim akan pergi, dia tiba-tiba diculik di parkiran mobil. Karim disiksa oleh anak buah Tony, ternyata Frederick yang dibebaskan Charlie malah jadi tukang lapor. Frederick disuruh ikut menendang Karim, setelah selesai dia malah ditembak di kepala. Karim pun dibunuh dan organnya dikirim lewat paket pos kepada Charlie. Dan Karim pun dimakamkan di pekuburan Muslim. Charlie meminta Pat Nguyen untuk membawa keluarganya keluar dari Marseille karena situasinya berbahaya. Scene berlanjut saat para mafia anak buah Tony sedang berpesta. Sesaat kemudian Charlie mendatangi mereka sambil memegangi granat dan pistol. Charlie mengancam mereka semua dan dengan terpaksa mereka semua meletakkan pistolnya masing-masing di wadah es. Pelayan memasukkan semua pistol ke akuarium. Charlie mengancam membunuh mereka semua satu persatu, namun tidak saat sekarang. Charlie ingin mereka menyadari dan merenungi dosa mereka dahulu, kemudian berpamitan kepada anak dan istri masing-masing. Charlie menembak Bastian yang sedang berulang tahun lebih dahulu, karena Charlie mengenali jam tangan yang digunakan Bastian ketika memberondong dirinya di parkiran mobil. Charlie menantang mereka semua untuk membunuhnya lebih dahulu. Pat Nguyen, ibu tiri dan neneknya membujuk Eva Matei, anak Charlie, agar ikut mengungsi dan bersembunyi. Scene berlanjut ketika Ange Papalardo tergesa-gesa untuk berziarah ke makam anaknya sambil membawa bunga. Ternyata Charlie sudah menunggunya di sana. Charlie tetap menembak Ange walau dia tidak bersenjata. Charlie biasanya tidak menembak orang tidak bersenjata, tetapi katanya kebiasaannya sudah berubah. Scene berpindah ketika Polwan Maria dan temannya mendatangi rumah Tony Zakia. Anak buah Tony pun memasang pelacak di mobil polisi. Maria menanyai Tony, apakah dia menduga Charlie membunuh Ange? Ternyata Tony memanfaatkan Maria agar mau mengusut kasus pembunuhan Ange. Dia menawarkan bantuan agar Maria yang janda dapat mengurus anaknya. Marah karena dilecehkan, Maria mengatakan mungkin akan mengurus kasus dugaan pembunuhan oleh Charlie, tetapi mungkin juga tidak. Scene berpindah ketika anak buah Tony mengobrak-ngabrik rumah Charlie. Martin datang untuk memeriksa pengerusakan di rumah Charlie. Dia ternyata dibuntuti pasukan Tony lainnya. Charlie ternyata bersembunyi di rumah sepi di pinggir laut. Martin mendatangi Charlie untuk memberi kabar bahwa pasukan Tony menghancurkan semua properti milik Charlie termasuk rumah ibunya. Ternyata Martin dibuntuti dan mereka berdua berusaha meloloskan diri dari rumah tersebut. Martin lari ke arah speedboat Charlie, tetapi berhasil dikejar oleh anjing-anjing dan ditangkap. Charlie melarikan diri dari rumah tersebut menggunakan motor trail. Demi menghindari kejaran, Charlie sengaja menabrakkan dirinya ke mobil patroli polisi yang sedang parkir. Martin dibawa menghadap Tony, dia diancam akan dibunuh bila tidak memberitahu keberadaan Charlie di lain waktu.
Di kantor polisi, Maria menanyakan apakah Charlie akan membuat pengakuan sudah membunuh Basyang dan Angie. Charlie tidak mau mengakui walaupun sudah diketahui bahwa peluru tersebut berasal dari pistolnya. Motif balas dendam Charlie sebenarnya sudah terlacak polisi karena Charlie juga menyembunyikan keluarganya. Tetapi polisi tidak punya bukti untuk mendakwa bahwa Charlie pelakunya. Maria memberitahu Charlie dari semua penyerangnya ada satu orang yang tidak berniat membunuh Charlie. Orang itu menembak ke arah dinding atas berkali-kali. Akhirnya Maria membebaskan Charlie. Kemudian scene berlanjut saat seorang anak buah Tony bernama Joe ditembak saat mendorong kursi roda ibunya berjalan-jalan di taman. Dipastikan bahwa Charlie yang menembaknya dengan gaya satu peluru di kepala dan satu peluru di jantung seperti yang dia lakukan terhadap Basyang dan Angie. Scene berlanjut lagi ketika Charlie nantinya memburu Malek Tela yang baru saja melaksanakan pesta pernikahannya. Tetapi sebelumnya Charlie mendatangi Frank Rabo, salah seorang anak buah Tony. Charlie menembak telapak kaki Frank ketika melakukan gerakan mencurigakan. Charlie rupanya masih cukup akurat dalam menembak. Charlie menembak lagi telapak kaki Frank yang sebelah. Dia menginterogasi siapa orang kedelapan yang ikut dalam penembakan dirinya. Karena Frank tidak tampak dalam pesta perkawinan Melek, mereka menelponnya, namun tidak tersambung karena handphonenya diinjak Charlie. Tony mengirim Lamarvolo untuk mengecek keberadaan Frank di gudang, yang ternyata gudang narkoba milik Tony. Frank mengaku tidak tahu siapa orang kedelapan yang ikut dalam penembakan. Ketika Charlie hampir menembaknya, Frank menawarkan untuk membocorkan data bisnis gelap Tony Zakia. Frank memasukkan data transaksi narkoba milik Tony ke dalam flashdisk. Morvello tiba di gudang, dia curiga terjadi sesuatu terhadap Frank. Namun karena digonggong oleh anjing di dalam mobil Frank, dia ketahuan oleh Charlie. Mereka adu tembak, namun karena menang posisi, Charlie berhasil menembak bahu kirinya. Morvello menelpon untuk meminta bala bantuan. Sementara sibuk adu tembak, Frank kabur, namun jejak darahnya bisa diikuti Charlie. Ketika Frank akan dieksekusi Charlie, dia mengaku punya anak yang tinggal dengan neneknya dan memperlihatkan boneka kecil. Setelah memeriksa boneka yang ternyata berisi narkoba, Charlie paham bahwa Frank berbohong. Charlie memaafkan Frank atas perbuatannya pada dirinya, namun dia tidak memaafkan perbuatan mereka pada Karim. Ingat guys, Karim dimutilasi dengan kejam dan sebagian mayatnya dimakan oleh anjing Frank. Frank tewas dengan dua kali tembakan, khas gaya eksekusi Charlie. Tony dan pasukan sampai di gudangnya. Dia memukuli Morvello karena membiarkan Charlie lolos dan mengamuk sendirian. Tony memerintahkan mereka membunuh Charlie dan keluarganya dan mengancam akan membunuh pasukannya bila gagal. Malek dan Yasmina pulang dari pesta pernikahan mereka, tapi jalannya dihadang oleh sebuah mobil. Malek, anak buah Tony, ini pun tewas dengan dua tembakan, tapi pistolnya dibuang pelaku di jalanan. Laboratorium menemukan sidik jari Charlie di pistol tersebut. Tampaknya Charlie sengaja digiring pelaku agar cepat diusut oleh kepolisian atau ada yang ingin menghilangkan jejak. Malek jelas bukan ditembak oleh Charlie. Malek ditembak jantungnya dulu baru kepala, sedangkan Charlie selalu melakukan sebaliknya, kepala dulu baru jantung. Tony menemui Martin di kantor polisi. Dia meminta Martin menyerahkan data-data salinan transaksi narkoba tersebut kepada Aurelio. Mary dan komandannya berdebat. Mary mengatakan bahwa tidak mungkin Charlie sebodoh itu meninggalkan pistol di jalanan dan tidak membuangnya ke sungai di sebelah jalan. Namun komandan Mary mengatakan bukti sudah jelas dan segera menangkap Charlie. Ketika sedang merenung di mobil, Mary ingat bahwa Frank punya anak lelaki yang bisa membawa mereka ke posisi Charlie berada. Namun mobil Mary sudah disadap dan dipasang pelacak oleh Frank sebelumnya. Mary dan rekan polisinya segera mengintai anak Charlie. Ternyata anak-anak Charlie di bawah pengawasan Pat Nguyen. Berbekal sadapan dan menguntit mobil Mary, anak buah Tony akhirnya menemukan posisi dua anak Charlie. Mobil Pat Nguyen dihadang. Sebelum sempat bertindak, Pat Nguyen ditembak. Anatole dan Eva Mate diculik anak buah Tony. Mary dan rekannya tidak berani melanjutkan adu tembak karena banyak kerumunan orang di sekitar TKP penculikan. Eva dibebaskan dengan wajah babak belur dengan tujuan menyampaikan pesan para penculik, tetapi Anatole tidak dibebaskan. Para penculik meminta Charlie menyerah atau anaknya dibunuh. Charlie menguntit Mary dan dia menemuinya di mobil. Charlie tahu bahwa Tony tetap akan membunuh anaknya bila dia ditangkap polisi.
Charlie juga tahu Tony yang membunuh suami Mary. Dia meminta untuk membuat kesepakatan. Charlie meminta bantuan agar Mary mengumumkan penangkapannya sehingga Tony melunak dan Charlie bisa mengulur waktu agar Anatole tidak dibunuh. Charlie bisa leluasa mencari Tony ketika mereka berpikir dia sedang di penjara. Mary hampir menolak karena permintaan ini juga berbahaya bagi dirinya, tetapi Charlie memohon kepadanya. Keesokan harinya muncul berita di televisi bahwa Charlie sudah ditangkap pihak kepolisian. Tony juga menonton berita tersebut dan segera dia memerintahkan mereka membunuh anak Charlie. Pengawal Tony mempertanyakan apa salah anak tersebut dan Tony mengatakan akan membalas pembunuhan Malek yang sudah dianggapnya anak sendiri. Tony juga memerintahkan untuk membunuh Aurelio, rekan bisnis sesama mafia. Komandan polisi mencari di mana Charlie ditahan, tetapi Mary menyebut mereka belum menemukan Charlie tetapi sudah memiliki bukti. Charlie ternyata masih di luar, dia memburu Pascal Faceto, tangan kanan Tony. Charlie membuntuti Pascal sampai ke tempat di mana anaknya ditawan, dia naik lewat pagar. Pascal memerintahkan Morvello untuk membunuh anak Charlie dan memotong-motongnya, tetapi Morvello bertanya bahwa dia hanya anak kecil. Charlie agak kesulitan menembus kawat berduri yang terpasang di halaman dalam. Morvello yang tidak sanggup membunuh Anatole diancam Pascal dengan pisau. Dia memukul kepala Pascal dengan sekop dan berusaha melepaskan Anatole. Ketika sedang mencoba membuka rantai, Morvello ditusuk oleh Pascal dari belakang. Anatole dibawa pergi oleh Pascal dan dimasukkan dalam bagasi bersama dengan mayat Morvello. Kemudian tiba-tiba Charlie melompat ke mobilnya. Pascal keluar dari mobil berusaha menusuk Charlie, namun dia kalah dan tewas oleh Charlie. Dan Anatole pun selamat, Charlie menjadi semakin leluasa untuk memburu Tony. Scene berpindah ketika Aurelio dan anak buahnya tewas, polisi menemukan flash disk yang diberikan Martin di saku Aurelio. Tony terbangun di rumahnya, dia tidak menemukan istrinya di sampingnya. Dia mencari di seluruh ruangan. Di dapur, Tony melihat lukisan dirinya ditancap dengan pisau dan gambar orang suci. Dan ternyata sudah ada Charlie di sana. Tony bertanya apa yang Charlie lakukan terhadap keluarganya, namun Charlie mengatakan dia tidak melibatkan wanita dan anak-anak. Tony menyerang moralitas Charlie yang tidak mau terlibat perdagangan narkoba. Menurutnya tidak ada yang lebih suci di antara mereka berdua. Charlie dan dirinya adalah orang yang sudah banyak melakukan pembunuhan, alias sama kotornya. Charlie ingin berdamai, tetapi Tony mengatakan akan tetap membunuh Charlie karena selektivitas moral Charlie. Charlie hanya mengatakan akan membunuh Tony karena mengkhianatinya, lalu Tony mendesak agar dilakukan segera. Tony melihat kesempatan karena ada pistol revolver di dalam laci. Dia mendapat kesempatan menyiram Charlie dengan air panas. Karena Charlie kebanyakan argumen dan kebanyakan mikir, situasi berbalik. Tony berhasil mengambil pistol dan menodong Charlie. Kepala Charlie disiram lagi dengan air panas. Saat sedang berdiri di lantai, tiba-tiba segerombolan polisi menerobos masuk. Mary menangkap Tony Zakia karena memiliki bukti flash disk atas tindakan ilegalnya. Komandan meminta Mary diam saja, sementara sang komandan mengakui penangkapan Tony Zakia adalah atas kerja kerasnya. Dia menakut-nakuti Mary bahwa dia sedang diusut provos karena alkoholik sejak suaminya meninggal, sering berjudi di bar dan membantu Charlie Matei melarikan diri. Mary pun akhirnya merelakan atasannya mendapat penghargaan dari Perdana Menteri dan tentunya bonus satu kali tamparan di pipi. Saat ditanyai polisi, Charlie tidak mengakui semua peristiwa yang ditanyakan kepadanya, termasuk kasus tewasnya Malek Tela. Polisi memperlihatkan pistol yang digunakan untuk membunuh Malek dan Charlie akhirnya tersadar bahwa Martin yang membunuh Malek dengan menggunakan pistol yang diberikannya. Charlie dikenakan pasal penggunaan senjata api dan penerobosan rumah Tony tanpa izin, namun menurut pengacaranya hal tersebut adalah perkara yang mudah. Mary juga memberitahu bahwa istri Malek bersaksi penembak itu menggunakan tangan kanan. Charlie sadar bahwa orang yang mengkhianatinya adalah Martin, pengacara mafia sekaligus teman masa mudanya. Martin menjemput Charlie sepulangnya dari kantor polisi. Martin ternyata membawakan pistol pesanan Charlie, dia tidak sadar akan masuk dalam perangkap Charlie.
Charlie mengajak Martin ke suatu tempat dan wajah Martin tampak khawatir karena Charlie berdiam diri. Ternyata mereka berdua menuju parkiran gedung tempat Charlie ditembak dahulu. Ternyata Martinlah orang yang tidak menembak Charlie, tetapi menembak ke dinding atas. Martin menjelaskan bahwa Tony akan memberi dia pistol dan tidak mengatakan akan menembak siapa. Mendengar penjelasan Martin, Charlie langsung mengambil pistol di laci dashboard dan menodong Martin. Martin memohon ampun dan Charlie menembak ke arah lain juga. Charlie menganggap mereka sudah impas. Charlie pun bisa pensiun dengan tenang dari dunia mafia tanpa harus bersembunyi lagi. Terima kasih sudah menonton.